لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Makasih saudara pengerusi majlis, barisan pegawai Masjid Raja Alam Beranang, barisan ahli jawatankuasa takbir masjid, saf kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, bersamaan malam yang 9 Januari awal ataupun minggu yang pertama dalam tahun baru 2022, dapat kita sama-sama di masjid di rumah Allah ini, masjid yang diberi nama Masjid Raja Alam. Saya pun tak tahulah apa sejarah Raja Alam dilentakkan namanya di masjid ini. Mungkin kerana kepimpinannya ataupun kemasyhurannya ataupun kedermawanannya. Dia nama ni terbalik ataupun disebutkan oleh masyarakat sampai kiamat kerana benda-benda yang saya sebut tadi. Sama ada sebut tadi tentang kemasyhurannya, kedermawanannya dan yang lain-lain. Dan ketiga-tiga itu dalam keadaan bila nama disebut Masjid Raja Alam, maka akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak letak nama orang ni di rumah Allah, satu benda yang cukup bertanggungjawab. Siapa yang menjadi muassis, founder, pengasas? Selalunya nama masjid ni diletak nama orang kerana kebaikan.
ataupun kerana dia ni anak raja. Dan bila tersemat nama, sebab kalau nama raja, kita kena minta izin. Kalau raja sultan, kita Sultan Idris Sharafuddin, bukan bila letak kena wajib minta perkenan tuanku. Jadi kalau raja ni berkenan untuk letak namanya di masjid, izinnya itu menjadi jariah kepada dia bila dia di dalam alam barzakh. Kalau kerana kepimpinannya diukir namanya dekat masjid, bila sebut namanya Raja Alam, dia ni memang bagus. Cukup mengungkit walau sedikit sahaja pun akan dibangkitkan kebaikannya di alam barzakh. Dalam hidup kita ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita duk baca selalu dalam surah Al-Qasas, kalau saya tak silap, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ayat sebelum tu, wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah bagi dekat kita kurniaan. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha. Tak perlu dengki, hasad, berdendam dengan kelebihan yang Allah bagi dekat seseorang. Sebab Allah boleh ambil balik anytime. Sebab itu Allah memperingatkan Rasulullah dalam doa, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wahai Muhammad, katakan, wahai Tuhan pemilik segala kerajaan yang boleh berikan kekuasaan kepada sesiapa yang engkau hendak, dan kamu boleh cabut balik kuasa daripada siapa yang kau hendak. Sampai masalah ini pun Allah ajar Nabi doa dia. Ini bukan hadis, ini Al-Quran. Allah suruh Nabi berdoa lagi, wahai Tuhan yang boleh memuliakan, tu'izzu man tasha', sesiapa yang dikehendaki, wa tuzillu man tasha', hei Tuhan yang boleh menjatuhkan sesiapa yang dikehendaki atau menghina siapa yang dikehendaki, kerana segala kuasa di tangan Allah. Apa kita ada? Apa kita ada tuan-tuan? Kalau nak keluar rumah kena baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Nak keluar rumah pun kena baca bismillah. Apa kita ada? Nothing. Hakikatnya nothing, tak ada benda. Hujan mula turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan mula laban, Allahumma hawala.
Pejabati mutirna bifadlillahi wa rahmati. Semua ini hadis Bukhari dan Bukhari Muslim. Tapi kita rasa hebat, hujan turun haram tak baca doa. Kita angkuh, kita ada rumah banglo, rumah hebat buat dengan dinding besi, maklumat canggih, laporan hebat, hujan turun haram tak baca doa. Hujan lebat haram tak baca doa. Hujan berhenti tak reti doa. Sebab kita rasa kita milik kita, kita bukan milik Allah. Saya ulang balik, kalau Nabi Tuhan pesan qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wahai mereka yang bernama pemimpin, ketua kampung, tok imam, JKKKKKKKKK, apa lagi, polis, pengarah, whatever, ingat asal pangkat dia tinggi, tiba-tiba Allah jatuhkan dengan perangai dia, kedemam bawah, masuk penjara. It's not impossible things, because inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma a'ta wa lahu ma aqadha wa kullu shay'in bi ajalin indahu bi ajalin musamma. Kita milik Allah, melantuk dia nak bagi, melantuk dia nak ambil balik. Sebab apa? Kita zero, kosong. Saudara Abdul Razak bin Majid, 50 tahun, 17 Disember, 9 beranak, meninggal dunia, isterinya dan 8 anak-anaknya. Yang paling kecil baru 10 bulan, yang paling besar 17 tahun, yang hanya tinggal bersama Abdul Majid, Abdul Razak bin Majid, ialah yang tingkatan 14 tahun sekelip mata. Di malam Jumaat 17 Disember, Tuhan ambil nyawa anaknya. Inna lillah. Dalam bahasa kasar orang kata melantaklah ke Allah, nak bagi anak, nak ambil balik ke tebulan ke Allah. Hebat. Kalau kita nak masuk jamban kena baca doa. Who am I? Berapa ramai orang bongkak masuk tandas tak baca doa? Boleh lupa time makan, time terkedarah, boleh lupa macam bismillah. Apa mangkuk ayun menyorang? Because kita ni nothing, tak ada benda. Ada orang berkahwin, anaknya semua lelaki. Ada orang berkahwin, semuanya wong wedok. Betul tidak Allah lah. Ada orang berkahwin, ada lelaki dan anak perempuan. Tapi yang menyayatkan, sejak berkahwin tiada zuriat. Wa yaj'alu man yasha'u waqim. Surah Syura beritahu kat kita, yang paling sakit jiwa bila kita kahwin dah 20 tahun seorang pun tak dapat. Sebab apa? Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Punya suka Allah, apa dia nak cipta ke tak buat ke nak buat, terpulang pada Allah. Because we are hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
kata wa badari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, carilah akhirat dengan kekayaan yang Allah berikan di dunia. Ambil duit tadi, letak di akhirat. Buat apa? Sedekah derma. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Hei orang beriman, nak tak aku ajarin kamu bisnes yang boleh menyelamatkan bisnes ini daripada seksaan azab yang pedih. Apa dia? Beriman kepada Allah Rasul, iaitu berjihad. Apa dia? Dengan harta benda kamu, nyawa kamu. Disebut harta dulu baru nyawa. Tak ada sebut nyawa dulu baru harta. Sebab ada orang tak boleh nak berjihad perang sebab dia sakit tapi duit dia banyak. Yes, donate, contribute. Why? Wa batari fima atakallahu darul akhirah. Apa ayat nak sebut dia? Wa ahsin kama ahsanallahu ilai. Ingat kata Allah, bila dah senang, lenang, dah orang jom ngomong kan sudah sugi, dah kaya raya, jangan lupa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Derma-derma juga, sedekah-sedekah juga, tapi jangan lupa buat baik dengan orang sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Kita terbalik. Saya buat baik dengan pengerusi sebab pengerusi buat baik dengan saya. Itu adalah mistake, silap. Saya buat baik dengan imam sebab Allah buat baik dengan saya. Sebab Allah perintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dulu kau haslin pakai kata buruk saja dulu ni. Lain kau pakai kata sekian-sekian-sekian. Maka saya kena buat baik dengan orang. Apa dia? Bantulah manusia. Tolonglah manusia. Yang tadi tolong diri sendiri. Wakaf. Derma kat masjid. Buat masjid. Kan Nabi sebut keajaiban bersekah antaranya ialah man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina masjid di bumi ini, pasti Allah akan bina bagi dia satu rumah di syurga. Ajaib tak ajaib? Ajaib. Banyak lagi hadis-hadis nak baca, tak tahu mungkin lepas ke sebelah aku kita habis. Boleh tak boleh ni? Tak boleh Ustaz, SOP Ustaz. Taat subuh kita SOP ni kan, ikut, ingat tak ikut tuan-tuan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ulama mufassirin kata wa ahsin fid dunya, buat baik di dunia ni pada ai infaqu malikal ladzi ataakahu Allah. Infaklah harta-harta kamu ini, yakni bagi duit ke orang, bantu orang dengan apa yang Allah berikan kepada kamu daripada harta Allah. Itu asas hidup tuan-tuan. Orang kata duit tak boleh buat mati, itu mitos. Boleh, tapi sandarkan dekat masjid, sandarkan dekat orang miskin, sandarkan dekat zakat, sandarkan dekat apa tempat yang memerlukan bantuan. InsyaAllah kalau buat sekolah, sekolah akan datang ke rumah, lindung kita daripada kepanasan. Kalau kita buat masjid, masjid akan lindung kita daripada kepanasan, daripada panas terik. Dan yang paling ajaib Nabi pernah menyebut, barang sesiapa hidup dalam kubur orang yang bersedekah dalam kubur, maka sedekah akan berikan satu kesejukan daripada kepanasan dalam kubur. Siapa sini yang gali kubur? Ada sini? Siapa gali kubur? Ada tak sini? Siapa pernah gali kubur, duduk dalam kubur, tak sah duduk bohong, panas nak mampus, kata orang kedah.
kita tolong angkat jenazah tu, waktu turun kita tolong tu, atuk meninggal ke siapa meninggal, panas ni, baju ni confirm basah. Tambah-tambah bila ditutup dengan kapapan, tutup dengan tanah, lagi bapak segala panas. Tetapi kata Nabi, sedekah itu boleh memberikan kesejukan kepada orang dalam kubur. Orang yang bersedekah. Siapa bagi kapet ni? Siapa beli kipas ni? Siapa beli kipas besar suria dan sebagainya? Duit siapa ni? Jangan risau tuan-tuan. Allah tak pernah bohong. Ini manifesto Allah. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Janji manusia tak boleh harap. Belum tentu dia buat. Kau kahwin dengan aku, aku boleh kata Rolls Royce. Oh, bila kahwin-kahwin dia pakai saga dapat sebiji. Ini manusia sudah bohong. Belum dapat tu, bukan main. Tanam tebu di bibir mulut. Bila dah dapat, tanam apa nama ni, bibir dah melalut. Tapi Allah tak, Nabi tak. Kan? Ini contoh. Sebab itu sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, saya nak relate buka. Harta kita ini kalau dinisbahkan dengan sebuah hadis yang sahabat ni namanya disebut di langit. Awan sebut nama dia. Keajaiban dia, orang bersedekah ini, orang yang mengutamakan sedekah ini, awan dengan awan duk cakap. Baguslah si Padin tu. Tapi kita tak dengar, tapi seorang sahabat dengar. Ketika sahabat ini berjalan-jalan di tanah lapang, lalu beliau terdengar awan, yang ni langit lah, bercakap dengan awan. Apa awan cakap? Hadis ni hadis sahih Muslim. Do'aif tidak, mauduk lagilah, na'udzubillah min dzalik. Awan kata kawan, awan ni berkata dekat awan yang hujan, yang ada taik hujan tu, wahai awan, kau pergi hujani kebun si fulan. Sahabat ni tengah duduk, yalah, berpagi-pagi kan, berjalan. Cerita lah, depan kan lapang, duduk, depan lepak kawan, tiba-tiba awan bercakap, dengar. Wahai awan yang ada air hujan, asqi hadiqata fulanin, hujanilah kebun si fulan. Jelas sebut tu hadiqah, kebun, taman, whatever lah, seorang. Dan dalil tak sebut nama siapa, dirahsiakan. Sahabat yang dengar nama agak-agak tak terkejut ke? Tak rasa ajib ke? Eh, siapa pula? Aku pun tak kenal. Zaman tu tak ada WhatsApp, Telegram. Siapakah gerangan lelaki ni? Aku tak pernah dengar nama dia. Kalau macam tu aku nak follow awan ni. Bila awan gerak, awan tu kita boleh follow tau. Sebab awan dia nampak. Dia ikut. Sampai tempat jauh yang tu, dia pun, yang kan dia nak dapat siapakah penama tersebut. Hujan berhenti, awan berhenti. Tu hujan. Atas bumi ada satu saluran. Saliran lah air. Orang Kedah panggil apa nama ni? Alok. Alok ni kecil pada sungai. Terus parit lah. Sahabat ni tengok air mengalir, diikut air tu pula ke mana pergi. Dahsyat. Orang dulu ni semangat dengar orang baik dia pergi cari. Kan macam kita. Kita tak rasa dengki orang dermawan. Kita tak rasa hasad. Betul. Tak hasad. Hasad ni ada dua. Hasad jahat dengan hasad yang baik. Aduh, geram betul. Dia dah lah kayu tapi dermawan pula tu. Anak-anak kita pun tak pernah diasuh macam tu. Dalam hadis-hadis sahih, ni saya campur ni sebab kita tak pakai. Kalau TV ada Pak Wan, break sekejap. So, jangan ke mana-mana. Pastikan bersama saya selepas ini. Tengok alim pula kan. Dekat-kat-kat ni, terus saya hentam je lah mana patut. Kata tuan faham, sudah. Tak faham pun melantuk api. Mana-mana sahabat,
mana-mana sahabat kematian bapak mak dia orang, dia mesti tanya Nabi. Ini pendidikan. Ya Rasulullah, ibuku mati, tuwfiyat ummi wa ana ghaibun anha. Ya tiba-tiba mati, aku tak ada dekat dia sebab berniaga. Ya Rasulullah, boleh tak aku nak hadiahkan harta yang ada pada aku ini, nak mewakafkan atas nama mak aku? Nabi kata, silakan. Seorang sahabat datang beritahu, ya Rasulullah, mata abi walam yusi, ayah meninggal tak sempat wasiat, bolehkah aku mendermakan mewakafkan hartaku, apakah mengampunkan dosa ayahku? Nabi kata, buatlah. Every sahabat kita pernah dengar qariah kita meninggal ayah dia main jumpa Pak Imam, mam mam mam, saya ni gini gini 8 tahun jadi imam daerah, saya tak ada ke 1998 to 2006 jadi imam, saya rasa tak ada. Sebab kita jauh daripada pendidikan sunnah. Kita duk kalut standard operation procedure, tapi kita lupa sunnah of prophet. Ingat ni, hak muda-muda macam saya lebih kurang lah. Ayah mak meninggal, jangan duk perhabis harta pusaka ayah, melainkan ambil sebahagian atau sedikit daripadanya, wakaf dalam mama ayah. Ramai anak-anak tak buat. Saya cabar diri sendiri, berapa ramai di kalangan kita potong dalam main bank tuyu, CIMB Click ataupun iMuamalat ataupun Bank Islam Internet Banking, sebulan RM20 wakaf atas nama ayah, mak arwah, mak ayah, tok kita, laki kita ataupun anak kita dah mati, potong RM20 sebulan selama-lamanya kepada Masjid Raja Alam. Silap-silap hari bulan tak dah. Pasal apa? Uskedil kedir bohot-bohot masalah. Yang kita tahu, gelamah mak pakai tu, tu Kak Long punya. Itulah kepala otak rosak kepada perempuan tu. Yang Kak Ngah pula pi tarik gelamah simpan sembunyi siap-siap sebab mak kata tu nak bagi kat dia. Tak boleh. Setakat mulut saja tak ada tulisan wasiat, tak boleh ambil harta mah tu. Mas tangan mak wajib faraid. Anak lelaki boleh dapat. Kalau mas RM40,000 berpakat kali. Hang dapat setengah, abang hang dapat satu. Atau hang dapat satu, abang hang dapat dua. Ramai orang makan secara haram bila mak ayah dia mati. Sepatut mah tu pakat bincang, ginilah. Tanah dah ada, sawit dah ada. Gelang-gelang mah tu, kita pergi ke pajak gadai ataupun kita train in, kita ambil duit, kita hantar ke Masjid Raja Alam atau mana-mana ma'atafis, niatkan untuk wakaf mak. Allahu Akbar. Ketika saya berforum di satu tempat di Pulau Pinang, kempen nak buat mak tahfiz, ada satu makcik datang bawa gelang dia. Uncang, sahabat saya tu pengasah dekat, ingatkan duit sini. Start tengok lah elok no, tu mah tu, mah pusaka. Aruh, aruh laki makcik beli.
Nak jual sayam tak apalah, kata makcik. Nak wakaf lah. Lepas tu, ustaz ni pun telefon saya. Kata, Syekh, ada makcik tu bagi gelang. Saya kata gini. Pergi pajak dekat kedai sekian-sekian tu kawan kita. InsyaAllah beritahu kat dia, ini sumbangan nak buat tahfiz. Dia akan ambil harga spesial tanpa potong-potong. Dapat lebih kurang 18,000 gelang tu. Wallahualamu. Dan sahabat saya buat jambatan. Jambatan. Parit tu. Parit kan. Parit GPS tu. Buat jambatan. Letak tar semua. Lepas buat tu. Tahun kedua makcik tu meninggal dunia. Hari ni sekolah tu. Buat program. Bila tiap-tiap minggu. Ribuan orang pijak jambatan tu. Makcik tu agak dapat pahala ke tidak. Allah. Bukan kat buat masjid je. Itu pun dia nampak seorang cikgu bekas pengetua sekolah naik kapal terbang sebalik pada Penang hari itu. Cikgu saya duduk kapal terbang hak kipas apa nama? Firefly. Saya duduk nombor satu, dia duduk nombor dua belah kanan saya. Saya pusing. Oh, assalamualaikum. Ustaz boleh buat ke orang? Misalkan mami punya style bunyi di kepala mesti goyang. Memang 786 original. Ya, puan. Puan abang, main mana? Main ceramah ni forum tadi. Oh, boleh dok bagi nombor ustaz tu kat dekat-dekat saya. Saya ni cikgu bekas pengetua sekolah. Oh, cikgu minta maaf lah panggil puan. Eh, tak apa eh. Dia dah pencet pun dah. Saya bagi nombor. Lepas tu kawal saya telefon. Syekh, ada cikgu tu kata ambil nombor anak daripada kita. Dia bagi anak pun 50,000. Dia punya tak sayang duit ke? Dia punya tak sayang, mudah sangat percaya bagi duit korang 50,000 ni. Masjid Bandar Tasik Kesuma sebenarnya. Satu cikgu datang bagi duit graviti dia. 250,000. Ibu tunggal. Tuan-tuan. Eh, kita mikir panjang ni. Botak pun nak bagi tak? Nak bagi tak? Nak bagi tak? Gagau, rambut hilang, duit tu ada lagi. Allahuakbar. Saya belajar di Pakistan lebih kurang hampir 7 tahun. Jumlah tahun tu 7 tahun. Semua duit orang. Especially Tuan Haji Muhammad Azmi Cik Din dan Tuan Haji Mustafa. Dua orang ni. Mereka dua-dua meninggal dah. 4 tahun lepas. Lihat, seorang tu 9 tahun lepas. Seorang tu baru 3 tahun lepas 2019. 2018. Bukan saudara saya. Saudara dalam Islamnya. Bukan pakcik saya. Bau bacang pun tidak. Bau taik pun bukan. Tapi saya ceramah tiap-tiap malam. Ceramah online. Ceramah fizikal. Bla bla bla. Depa dua tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Saya dah nak balik dari Pakistan sebab tak ada duit. Saya hanya mata-mata dapat duit tiket. Tawakal lah konon-kononnya. Bawa RM330. Lepas tu duit tak ada, tak boleh jadilah. Saya sakit asma, lelah kuat. Saya kategori teruk bila batuk lelah tu, keluar daging ni ditimbui. Punyalah dah very bad dah, dari sudut kesihatan. Tapi yang bagi tiket dia kata, tak, duduk sana, berubat dengan balik. Saya tak bagi tiket. Alhamdulillah sabar, punya sabar 7 tahun dapat. Tapi mereka bagi duit kat saya, bukan saya sepupu di sepapat pun tidak. Mereka dua dah meninggal dah. Seorang Taman Meluati Hulu Kelang, seorang Seksyen 3 Shah Alam belakang McDonald tu, rumah banglo tu, itu ada seorang tu, dia lah Tuan Haji Muhammad Azmi bin Cik Din. Pengasas Machinda Motor Taman Komplek, pertama komplek di Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan pakai motor kosa besar, dia sebagai sesatunya Melayu Islam yang ada barang-barang tersebut. Termasuk sepang skirt motor pun ada satu. Bila ada motor race tu, adalah dia orang duduk sekali. Daripada satu dua kedai jadi 7 kedai lot. Helmet saja pun, bodoh-bodoh helmet pun dah 100,000 dah. Belum cerita baju lagi. Saya tengok Mak Saleh Asrullah beli pakai kad kredit dia
17,000 baju dengan batu menatang apa ni dekat lutut ni, kena nak lek tu geri-geri-geri kan. Kau ingat lek-lek tu lutut depa lutut asli ke? Mampus lutut depa buat gitu. Ni bubuh batu gelik, batu geliga, batu apa tu? Batu hak korek tanah tu nama tu. Belian. Ada nama batu dia lah. Orang motor tahulah. Helmet ni walaupun laju macam mana nampak tak laju, sebab tu kalau langgar mati terus. Helmet ni ada ni. Ah, okey, boleh sembang laju 150 pun. Dan kita singgah makan tu dekat sikit-sikit. Okey. Kalau kita pakai helmet kita laju hak depan pi belakang. Ni contoh dia tuan. Tapi depa bagi duit bantu orang anak-anak belajar. Kita tuan-tuan. Kita ni nak mengaji punya manja lah kalau kerajaan tak bagi pinjaman. Saya rasa pakai tak mengaji siap bila anak kita. Dahlah pinjam PTTN tak nak bayar pula tu. Dia nak tunggu, kita tunggu kerajaan ni dia nak menghapuskan PTPN. Sudahlah. Saya peliklah harapan kita benda-benda. Hang hutang, anak hang belajar, hang duk mengharapkan dihapuskan hutang. Kena bayar. Kena bayar tuan-tuan. Lepas tu dalam hidup muslimin-muslimat sekalian, sahabat tadi ni pergi cari panjang huraian hadis ni. Cuma ada azan ke? Ada azan? Teruskan. Ada azan ke? Ada. Terus boleh insya-Allah. Azan Isya special boleh lewat. Ha, kan? Tapi kalau dah start azan memang kalau tok guru ni Aziz Allahyarham azan ni tak bagi tahu dia habis azan ni wasallallahu ala bih. Orang pakar ya Allah bila tak bagi tahu dia. Ha, tu Allahyarham Datuk Seri Bentara tok guru ni Aziz bergaham terusah Kelantan. Semua kenal lah. Kan? Bila dia mati, baru semua berdamai elok. Dulu bakat maki dia orang tua serbal ni tu. Masa dia ingat kadang-kadang, ya Allah, orang kita ni sampai berdekat macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia pergi cari ayat sungai tadi, ayat hujan, pergi ke mana? Sampai peringkat didapati seorang lelaki sedang ambil air tadi cebok. Kemudian letak tempat yang airlah disalurkan, dialihkan. Allah Alam tak cerita macam tu. Kawan tengok, inikah gerangan lelaki tu? Dia pun pergi, assalamualaikum. Wahai tuan, cakap macam Naruto Shippuden. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Orang letih buat kerja, seorang dia dalam sikit. Adakah tuan ini nama Fulan bin Fulan? Ya betul lah. Macam mana awak boleh kenal nama saya? Ya, saya tak kenal tuan. Gitu. Macam mana hang boleh kenal nama aku? Kum tak kenal. Apa kata sahabat tadi? Tuan, sebenarnya ketika saya berjalan-jalan di tanah lapang sana, saya dengan nama tadi disebut oleh awak. Lalu saya ikut awak. Saya ikut air hujan bertemu dengan tuan. Apakah rahsia tuan? Saya tak kenal tuan, tapi langit semua kenal tuan. Allahu Akbar. Dia ambil tangan kawan ni, dia buat apa? Fama tasna'u fiha, apa hang dah buat pada tanaman-tanaman ini? Lalu orang yang nama disebut oleh awan, oleh langit tadi ni, qala
fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Apa yang aku buat daripada tani pertanian aku ini ialah aku tengok hasil dia keluar macam mana. Bila hasil dia keluar, aku pecah pada tiga. Yang pertama apa dia? Fa atasaddaqu bi thulutsihi. Aku sedekah dulu 1/3. Banyak tu. Sebab nak sedekah, nak wasiat apa pun 1/3 lah, wasiat 1/3. Jangan lebih wasiat sampai setengah dekat orang lain, anak terbiak jadi susah. Jangan. Nabi tak bagi. Aku bersedekah 1/3. Yang kedua pula, akulu ana wa ayali sulusan. 1/3 yang kedua, aku dan anak bini aku makan. Makna kalau 1,000, 33,000 sedekah, zakat semua tu, contoh dia 33,000 lebih lagi, dia makan dengan keluarga dia. Dan 1/3 yang terakhir, dia buat apa? Aruddu fiha sulusahu. Aku kembalikan semula sebagai modal kepada tanah tadi. Apa maksud dia? Saving. Simpanan. Maknanya 2/3 itu saving dan untuk dia punya lifestyle dia. 1/3. Firstly, it's not secondly. But firstly, nombor satu, kuderma dulu 1/3. Maka kata sahabat, layaklah namamu disebut oleh awan. Ajaib tak ajaib? Ajaib. Didik anak, kamu kerja berapa ni? Kak Ngah. Gaji Kak Ngah 2,500. Boleh tak potong sikit duit kamu tu bagi dekat Masjid Raja Alang contoh, atau suruh berdekatan? Bukan banyak, 20 ringgit pada gaji hang 2,000. Tuan-tuan, anak tuan-tuan dia akan buat. Bukan tuan-tuan minta 2,000 kat dia, 200, 20 ringgit. Kalau anak-anak kita boleh buat macam tu, dapat gaji je, gaji 25, maybe to you ke, saya ambil klik ke online internet banking tu, kan, dia ada tanda ada every 26, automatic jam sekian, masuk 20 ringgit kat masjid. Kalau ada generasi akan datang 10,000 orang, bayangkan kalau 20 ringgit, berapa jadinya? Berapa dah? Berapa? Yes. Jangan banyak sangat lebang mengarut, nanti 20,000, 10,000. 1,000 orang dapat apa? 20,000 ringgit. Saya nak tanya bendahari masjid, ada tak ahli Quraisy buat macam tu? Saya boleh rangka kata kerja. Dah ada orang lah. Saya kata, lu fikirlah sendiri. Dia kata. Yang itu pun nak kena ajak juga. Sebab kita kadang-kadang baik pemimpin atau dipimpin, kadang-kadang fikir untuk kita sendiri je. Nak naik nama kita semata-mata. Ini rumah Allah, bukan rumah kita, bang. Ni mikrofon ni bagus ni. Entah tak sewa mana entah. Sewa ni. Ha? Ada orang bagi? Apa? Ha, Arab paed je. Ahli Quraisy paed. Pasti singa sedap. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Memang sedap. Saya pernah pergi ceramah sebuah negeri jiran kita. Waktu mana kampung Bulu Banat mana tak. Saya ceramah, marilah kita dulu. Kita dulu. Yang bila gini, di sana rancak, ini rancak berdosa. Gitu. Ceramah dulu. Ada pegawai khidmat dosa kita tuan. Apa kita buat kan? Ku tak heran, siapa ada depan aku? Pak Gubernur ni. Bukan aku tinggi hegeh mari ceramah, hampa panggil aku.
Saya penasihat Masjid Puncak Alam. Tuan-tuan pergi tengok makna macam mana. Buat apa? Sumbangan. Pi Masjid Sultan Brunei Kuala Selangor. Tuan-tuan tengok, ya walaupun tu. Siapa jaga mic dia? Mic penting. Ini berjemaah makin ramai. Dia pakai mic hanya empat segi pula. Saya pernah pi baca khutbah. Aku macam kena cekik satu raya. Ponti kejap. Nanti kita haram jadah. Awak kedah keluar lah. Saya orang tak apa haram jadah. Pelak. Spoil tuan-tuan. Lepas tu ceramah. Mari. Pish. Mic putih tu. Lepas tu. Black out. Ada yang belakang pek sudah aku tengah ceramah dah. Aku relax. Nak pi tempat dia 3 jam setengah. Dengan hujan, dengan jalan macam tu. Kalau sangat pergi tempat 3 jam. Saya kata kat satu profesor tu, pensyarah, saya pi tu sebab kerana nak raih kawan punya kampung. Dia pun malu, dia pun marah. Apa macam ni? Malu betul aku dengan ustaz dia. Bila imam jadi, jadi imam, Allah. Ya Allah, imam tu romantik. Alhamdulillah, Nuan bin Alim. Pelan. Nanti kita nasib baik aku tak jadi imam. Itu pun setelah cari pelipaya mana entah, wallahualam. Masjid cantik, tapi PSM tak bagus. Ada mak, mana member ni? Ha. Ni kipas pun tak ada. Ni lepas ni tempat baca khutbah kena ada kipas sebiji letak di bawah tembok kangkang dia. Ya bergelok pun aku memang lah. Tembok kipas sebab kami khutbah semangat. Dia perlu atas tak ada kipas. Saya komplain masa mula-mula saya jadi imam di Masjid Kuala Selangor. I need comfortable. Baca khutbah lepas tu panas bila jadi imam, Allah. Dia tak sedar dah sebab kita jadi panas. Lepas dia beli 2 kipas, pasang satu kipas yang 6 inci tu. Bukan nak lerah kipas macam tu, mampu yang kena khutbah macam mana. Begini. Tembok kipas bos kita sejuk bawah. Alhamdulillah, kita turun tak berbelu. Jam dekat masjid ke bateri habis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari jam mana bateri tak jalan. Kalau tuan-tuan, jam tuan-tuan dekat masjid bateri tak ada, something wrong jemaah. Kalau rosak jam jangan duk letak buat buruk nama masjid. Bateri AAA tu baru RM9. Kalau pakai share seorang skupak, selesai masalah. Tapi kedekut. Apa dia jawab? Dik masjid banyak nak buat apa ada? La ilaha illallah, wahai rakyat jelata. Ada masjid, pintu cantik tapi engsel wes entek. Orang bukan orang eneng, wes entek. Dia buat je jenis biasa plastik. Ada seorang sahabat tu kita, dia pergi kencing, dia pergi berak. Dia terpaksa letak baldi tu, lepas dia berak tu, dia keluar pergi hardware, dia beli 10. Orang beri dia tu, dia pergi tembok sini, zip, zip. Sekupang haram pun dia tak minta dia masjid. Dapat pahala tak? Walau jamban sekalipun. Sebab tu Al-Baqarah ayat 268. Kalau tak percaya cuba buka ayat 268 surah Al-Baqarah. Allah memulakan dimubtada'kan dengan kalimah syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum
ya'idukumul faqra, menjanjikan siapa yang rajin sedekah, rajin derma, dia akan papa ke danau. Betul tak? Tu sebab matematik kita ada 1000 tolak 200 tinggal berapa? 800. Matematik Allah bersekah tak macam tu. 1000 tolak 200 dapat balik 20,000. Kepala otak kita pula dia fikir rezeki tu duit. Rezeki duit tu adalah nilai yang paling rendah sekali. Ini contoh tuan-tuan. Lepas tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya cuba kita lihat dalam sebuah hadis. Hadis ini bertaraf hasan. Hadis riwayat daripada Al-Bazzar dalam musnad dia, iaitu Nabi kata, Nabi bersabda, sab'un liyajri lil'abdi, 7 ajruhunna wa huwa fi qabrihi. Saya cakap pelan-pelan, tuan-tuan boleh faham tak? Sab'un yajri lil'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi. 7 perkara ganjaran sentiasa berjalan walaupun yang buat itu dah duduk dalam kubur sekalipun. Apa maksud dia? Hadis ni saya rasa ramai ustaz dah baca dah. Tapi amalan wallahu alam. Tuan-tuan, benda baik ni kena nak buat dia kena sabar banyak. Tapi jangan tinggal. Buat sikit-sikit tak apa. Nabi pesan dah, amal paling baik buat sikit tapi berkesenantiasaan. 7 tersebut kata Nabi ialah sallallahu alaihi wasallam, iaitu man 'allama 'ilman, siapa yang jadi cikgu mengajar anak murid dia, dia akan dapat pahala. Dia mati, siapa cikgu macam ni, ustaz ke apa, imam ke, untung. Man 'allama 'ilman, tapi maksud sini orang yang mengajar agama, tapi secara overall siapa yang mengajar ilmu kau. Maksud dalam kubur, tambah-tambah kita ustaz sekolah, cikgu sekolah, ya Allah, anak murid kita dah berbelah ribu dah, dia tak payah kan? Ya Allah, ya tak payah. Perbuatan baik hasil didikan kita, dia buat baik, ya automatically dia mainkan kita. Belum cerita doa lagi. Yang keduanya ialah, iaitu disebutkan sebagai au ajra nahran, siapa yang mengalirkan sungai. Maksud dia sungai itu, masalah sungai itu, sungai yang terbiar, sungai yang panggil apa tu? Dia panggil apa? Sungai yang buang macam-macam, panggil apa? Tercemar. Usaha gotong royong pakai duit dia semua, atau duit masjid, atau duit siapa sekalipun, panggil jentolak, panggil beho, panggil apa, alirkan sungai. Selama mana ayam itu berjalan dan dia mati, sampai kiamat dapat pahala. Ajib bukan? Yang ketiganya ialah, iaitu au hafara bi'ran, iaitu orang yang mengorek perigi, buat perigi. Dia bagi duit kat kawan-kawan NGO pergi buat perigi di Kemboja. Dia wakaf Kemboja, sistem pipe untuk orang kawasan Kosancam dia tak ada, dia pakai pump. Nilainya 1200 dengan kos apa semua, lebih kurang lah dengan apa ni, browning apa nama tu, owning apa yang panggil dalam masalah orang putih tu, dia korek dalam tu, pasang pipe, berbuah simen semua cantik. Dia pun berbuat lebih dari 1500, dia berbuat kandang terus untuk bakat-bakat mandi, tak nampak orang luar tengok dalam mandi macam mana. Selama mana orang Kemboja itu duit kita sana ada 1200, dia pakai 1000 orang atau 50 orang pakai, biar dia mandi apa ke, dia minum ke, mandi wajib ke, apa binatang lembu makan ke, kita duduk dalam kubur pahala berjalan. Allahu akbar. Tuan-tuan, tuan-tuan, ayahanda, ayahanda, besok buat wakaf lah, buat wakaf. Kita tak tahu on what time kita akan mati, kita tak tahu bila kita nak mati.
ibu-ibu yang kematian suami duit ada, jangan risau kedekut. Kalau harta pusaka tu mah tu, kalau kita mati anak ambil, anak ambil, baik hang wakaf siap-siap. Saya pernah pergi settle anak adik-beradik bergaduh, ada 5 orang lebih kurang, tahu ke apa, pukul 2 pagi pergi, 12-2 pagi pun balik. Adik dia kata apa? Ah, ustaz pun sama, mesti sebelah abang tu dia. Aku pun terkejut, aku pun kena sekali. Saya tak masuklah rumah, saya duduk di luar. Apa pun, ayah dah meninggal, kereta adik tu, bongsu dia perempuan tu, nama mak ayah, jual aku nak duit. Rumah yang mak duduk ni pun, jual aku nak duit. Hampa tak apalah, hampa kaya. Memang dia beradik pakai MPV, pakai BMW semua tu, tengok kaya. Tapi dia ni seorang susah. Adakah tuntutan dia salah? Tak salah. Hak dia. Awak hampa tunggu aku nak mati pun orang tak bagi. Wah, dia orang tak pandai miskin. Dengan aku berlari dia buatnya. Alah, ustaz yang boleh percaya dia. Ustaz menyebelah hampa lah ni. You all lah ni. Allah, mengaku aku ni cubahat dengan dia. Dia kata, ustaz, rumah tu rumah mak duduk, ayah apa semua. Takkan tak gini bincang dengan mak. Kalau nama ayah, kalau tidak ada bukti yang rumah tu rakan kongsi ayah, tolak atas pencarian rumah tadi ni, so baki tu bagi kat dia. Kata rumah tu bernilai 500 ribu, hampa ada 5 orang, 500 ribu, so 1 ribu. Dia nak hak dia 1 ribu. Apa pakai bagi ya? Kalau hampa saya mak, dia memang nampak kita tak sayang mak dah ni. Tapi hak dia. Ibu-ibu, selalunya laki mati dulu, bini mati lambat. Mungkin dia kena beli tiang kat rumah, mati terus orang tu. Pok pen, pok pen. Jadi macam cikgu tadi tu, dekat Tasik Kusuma, dekat hampir suku juta duit dia bagi. Kebetulan Profesor Dr. Muhammad Najib Kadir tu memang sahabat. Dia ketua jabatan Quran Sunnah di UKM. Sebab benda ni memang kena jihad, kena berjuang. Susah tuan-tuan. Tapi Nabi didik sahabat jadi macam tu. Bila kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, takkan nama baik kalau hang tak bagi apa benda yang sayang. Ayat tu memang berat. Tu sahabat-sahabat sampai bini dia pun nak cerai bagi kat sahabat tu. Siapa tak sayang bini? Sahabat kan bini ramai. Kita aja yang seorang tu pergi mati. Saya lagi lah. Bukan takut, cuma menakutkan. Ni dia tak mari, kita boleh cakap. Dengan niat berapa tahun perempuan kasyaf tinggi wali. Kita menung, ah mula lah tu. Tak. Kita nafi awal dah. Kita baru niat, dia tahu lah dahsyat perempuan sebelah tu. Statistik laki mati ramai daripada seri. Mai ada je, bagilah. Kita nak mati lah. Bukan jadi fakir pun. Cikgu tu buat bisnes, kaya dia, dapat balik juta dalam bulan. Dia ada bisnes, lepas tu dia berani bagi. Tapi kena ingat juga, bukannya sikit tu, 200 ribu lebih bukan sikit. Tapi kena yakin Tuhan akan bagi kat dia. Doa lah ustaz, cucu-cucu saya ni, cucu soleh-soleha. Ya. Ada orang tu nak pergi bini, anak masya-Allah, kutu berahak kata kedah. Tapi kerana si nenek, si mbah, ni mbah lanang, mbah wedok ni bagus. Sekadar cucunya hafal Quran dua orang. Selamat 7 keturunan selari bulan. Allahuakbar tuan-tuan. Patut rezeki yang kita bagi, yang Tuhan bagi bukan masalah duit. Tapi masalah successful. Kejayaan, kebahagiaan, happiness, kesihatan. Ini paling penting. Patut boleh sebut dalam hadis, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Dawu tadawu mardakum bi sadaqah. Siapa ada sakit, ubat sana tak lega, pi doktor tu tak lega. Sedekah ubat dia. Tak mustahil. Nabi kata Allah tak akan turunkan penyakit
melainkan ada penawarnya. Ada orang sakit jantung, ubat-ubat sini dia makan ubat-ubat yang orang bagi kat dia. Dia ambil madu ke apa ke, release sakit dia, reduce sakit dia. Tak mustahil. Ada orang terperuk, dia buncit, sebuncit-buncitnya masuk hospital. Doktor kata, tak ada sakit. Tak ada sakit apa, doktor, perut buncit. Bergaduh dia berkadi. Bodoh doktor ni. Apa apa, tak nampak apa tu, dah tak menyawa, perut buncit. Apa doktor, mengaji mana apa? Mengaji Korea apa? Tahu dia. Doktor dia pun bodoh juga. Terlebih bodoh. Dia duduk ego, dia kata hanya perubatan dia saja boleh dapat penyembuhan. Haram hukumnya. Siapa doktor ni buatnya memang bodoh doktor tu. Maka doktor acara dia kata apa? Beginilah tuan. Mari beli drama ni. Kalau mengikut kajian kami, MRI dah buat, MR2 pun dah buat. Belum MR3 lagi. Kita dah buat CT scan, dah buat X-ray semua. Tak ada sakit apa puan. Beginilah. Puan bawa balik suami puan. Buat ruqyah. Doktor yang terego. Sebab selagi mana penyakit itu, mari dunia ada ubat dah. Walaupun sihir sekali pun. Tapi suamilah ni meninggal juga. Dia buat ruqyah dan saya sendiri hadir. Saya pergi buat lebih kurang. Saya tak pandai. Tapi pasal abang dia tu, anak murid saya di Balai Dakwah Jeram. Lepas tu mari ustaz mana, dia turun. Keluar ayam lendir celah kangkang dia. Lalu dia meninggal dunia. Kawan dia mungkin buat hasad dengki dengan kejayaan dia. Banyak pahala dia kan. Dia mati syahid tuan. Orang mati sihir, mati syahid. Dan orang yang buat tidak akan terampun dosa dia. Kau tunggulah dekat alam akhirat dia. Satu ibu datang mengaku dengan saya. Dia sihir madu dia. Tapi suami dia mati, madu dia tak buat betul. Saya kata saya bukan gereja kat sini buat. Berani buat berani tanggung. Puan kena wajib pergi minta maaf dengan bekas madu puan. Buat kurang hajar dengan Allah, sehari bertobat selesai masalah. Buat jahat dengan orang. Tuan. Mak mentua nak kontrol menantu. Sihir menantu. Ada. Ada. Takut menantunya ajak anak perempuan dia keluar dari rumah dia. Dia sihir. Kesian menantu tu macam hantu lah. Bulu kening pun bersambung. Macam orang bodoh. Kata kenapa? Bila balik rumah, rumah mak mentua dia macam orang bodoh. Tapi dia ni ceria. Siapa buat macam tu, orang buat sihir menggunakan syaitan, tentu sangat mati dia. Walau dia sembahyang di dia lebam sekali pun. Sebab salat tu Allah, maaf tu manusia. Diam semua ni, tak sebahat apa. Lima jam ni tengok, lima jam gini-gini ni kan. Relax tuan-tuan, pergi minta maaf lah. Saya dah settle satu kes. Rakan partner, ayah dia, chef partner, satu cakap chef partner, orang belah selatan, Malaysia. Pergi haji dengan saya. Dia cantik orangnya, Bollywood, cerah. Suami dia pun Bollywood, orang belah selatan, Malaysia. Saya kata, kak, ada masalah apa? Dia sembang, bla bla bla. Pakcik ataupun ayah angkat dia, syekh partner, sihir ayah dia mati. Lepas tu bila ayah dia nak mati, bila pakcik dia nak mati, lama-lama lah, ayah dia meninggal lama lah. Dia pun tipu perniagaan, semua main kat dia, dapat sekilas muat lebih kurang, susah lah. Dan bila nak meninggal tu, susah nak mati. Bila kata ustaz, ada tak arwah ni, haji kita ni buat salah apa-apa ke adik-beradik ke, maafkanlah. Saya nampak ni bukan masalah amalan ni, masalah hubungan dengan orang. Ni kata penceritaan tadilah.
Lalu panggillah anak tadi. Dia kata, uncle minta maaf. Uncle buat benda yang jahat dengan ayah awak dulu. Maafkan uncle. Dia tinggal uncle tu, dia tak maafkan. Uncle tu matilah. Tapi saya kata kat dia, what's your problem kak? Kalau akak maafkan dia pun, adakah ayah akak hidup balik? Kak mari tanah haram, kak berdendam dengan orang. Sebab setiap sebab ada sebab-sebab dia. Kan? Uncle tu, rakan partner dia tu, sihir sampai mati. Berarti dalam bahasa mudah, kalau nak jadi orang baik, Nabi kata, wal'afina 'anil nas, maafkan orang buat salahnya kita. Tapi kita buat jahat dengan dia, jangan harap macam tu. Kita kena pergi cepat apologize, minta maaf dia. Jangan malu, saya kata ke ibu yang tanya saya soalan dia sihir. Dia kata, saya kata ke dia, puan berani? Teriak dia. Puan berani menghadapi anak-anak bekas madu? Menangis. Saya malah nak layan buat. Saya kata, puan menangis keluar yang mata pun tetap tak terhubung masuk. Selagi dia hidup. Dan suami puan, harta puan yang ada, saya sarankan puan wakafkan harta dia tu untuk nama dia. Saya tengok puan pun orang yang berada. Ialah situ ceramah kat tempat memang mari kereta kalah kereta kita. Nama plat pun sebiji-sebiji B3 W6 W10. Nama plat tu pun mahal dari kereta selama bulan. Dia berlalu pergi dengan menangis tersesak. Saya kata, I'm sorry sis, saya tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau madu tu dah meninggal, keluarkan duit, wakafkan atas dia. InsyaAllah, moga Allah ampunkan dosa ibu. Tengok kan, nak beritahu apa dia? Dosa kita boleh terhapus dengan sedekah, dengan wakaf tadi ni. Ini contoh dia. Allahu Akbar. Kemudian awgharasa nakhlan, orang yang bercucuk tanam, dia kata ni pokok kurma. Orang ni rajin tanam pokok kurma sebab pokok kurma tempat teduhan binatang dan manusia. Sambil-sambil duduk, lepuk jatuh buah kurma, dia ambil makan. Dia tanam dekat highway tu pokok mempelam. Duk tanam pokok apa, tak tahu nak makan tak boleh. Beruk pun tak boleh makan buah tu. Beruk gini. Buah apa ni? Makan-makan merenyam beruk tu. Tanam buah manggis, payah tanam buah manggis je orang duk ambil. La ilaha illallah. Awak sampai macam tu kedekut. Pokok manggis tu Tuhan yang tumbuhkan. Hang semai aja. Berkira nak mampus, rumah taman berjiran, nak tanam mempelam, orang curi, mungkin tu kampung. Ambil gambar, oh anak ni, oh anak Pak Imam rupanya ambil buah aku, buah buah mempelam aku. La ilaha illallah. Nabi kan dah kata kalau orang curi tu sedar. Awak teruk sangat. Anak India ambil, lantak pergi ke dia. Kalau kamu rasa tak nak ambil, kau angkat pokok mempelam tu, korek yang beru tanah dalam rumah hang. Siapa minta ambil? Dia tanam tanah taman. Luar taman bukan tanah dia, cuma parking dia. Kalau kau pergi tanam tanah taman tu, kereta pula nak parking kat mana? Makan jalan pula. Sebab tu saya tak tanam pun depan rumah saya. Sebab makan ruang. Kalau tanam, saya pesan dekat komuniti, no comment. Tanah ni bukan tanah kita. Siapa nak ambil, ambil. Tapi jangan buat elan lah. Jangan berontak lah sebab kita tanam, kita semai, naik bunga, bubuh, baja, orang makan. Percuma pahala Allah bagi. Percuma tuan-tuan. Tanam ni tanam pokok jambu air, hak jenis murah. Sekali terbit beribu buah. Buruh nak makan tak tahu benda tu. Perasan tak? Cuba tanam jambu madu Taiwan tu. Yang sekilo RM12 tu. Berebut, berkata-kata burung, orang pun ambil.
Tuan-tuan. Batu man gharasa nakhlan, sesiapa yang tanam pokok kurma untuk niat orang boleh makan dan berteduh, dia mati. Pokok kurma payah mati tuan, bukan kelapa sawit. Walaupun rupanya sama. Orang Arab masya-Allah kalau banyak pokok tamar di Malaysia, dia tak tahu tu pokok kelapa sawit. Dia telan mi kelapa sawit kita kurma mampus tu Arab tu. Masya Allah, kecil, tenar kecil gitu. Ha, kecil apa? Kalau pas tawik bodoh, tak ada. Dia tanam pokok ni orang yang makan. Kalau ikut hati saya pergi jumpa budak yang ambil dusun Rian saya tu. Memang lunyai dah dia buang dia. Saya dusun Rian, di Putu Kurau. Sekali saya boleh makan sejak 20 tahun beli buah durian temaga tu, rupanya ada dua pokok kat dusun. Saya pun tak tahu, bayangkan 2 tahun lepas ini, 2020, itu pun kata orang kampung AADK pergi ambil mereka 16 orang. Baru saya dapat durian temaga tu, macam musang king lah. Ini bukan musang king pun, mungkin tikus king. Bini saya tak makan lah buah jenis putih, dia ambil buah tu dia makan, memang sedap, lemak berkrim. Saya semai 10 pokok hidup suruh adik-adik ke tanah di bukit, bukit Abah saya di Bukit Jana Kemunting, buah kuning. Kereku hati ni ustaz tak ustaz geram, ada orang bunuh 6 ekor lembu yang rosakkan dusun Rayan dia. Apa hukum dia ni? Delto pagal ni, ada lagu ni kenal sangat. Delto pagal ni, ha ha, gini kan dia gini tu lah kerja dia. Biar dia natang bang, kau panggil bodoh macam lembu, busuk macam kambing, binatang bang mana mandi. Lembu ni duduk tengah jalan, raja berhenti tu sebab dia tak tahu ni raja ke siapa. Kan seorang ustaz cakap apa, kalau kita dengan menteri kita kena break. Kalau menteri lalu, raja lalu, menteri kena break. Bila raja lembu lintas, raja kena mati. Kalau raja duduk berlawan juga, maknanya raja apa? Wallahu a'lam. Faham tak faham tu? Ha, boleh bunuh racun. Dia pergi bunuh, dia pun cuka, cuka getah. Jatuh daging kulit tu. Sial lembu tu. Tapi orang tuan punya tak berani datang. Dia ni something. Allah fila warham wa'afi, dia meninggal dah. Dia buat pengakuan dengan saya. Tak apa tuan. Tanam pisang. Ayah saya letak daun apa, plastik tu kan. Abah malam nak ambil, dia tengok. Plastik tu macam tak layang. Haram dia pun kebal lah ayah. Dia tengok kosong bang. Bah relax bah. Pahala bah. Boleh bayar balik. Bagi abah duit nak balik, bagi duit abah. Ni duit abah tanam pisang, pisang abah ambil. Saya tolong bayar. Ambil sedana pergi dah RM50. Allah. We have nothing. Seram dah. Inna lillah. Tu apa ni? Tak apa kepanjang ni imam. Okey imam. Mam, ikhlas mam cakap. Jangan ganggu hati dah, haram tu tak mau di bodoh tu tak faham ke kan. Ini orang pain ada bolehlah insya-Allah. Boleh tuan eh. Dia ndak eh insya-Allah. Si. Ke sana nak mari. Saya ingat ni kali kedua saya mari ni. Tak pernah mari. Saya selalu bertolak dari Bangi. Kalau tuan nak keluar Selangor. Ni berbulu dia tu ni. Jauh ni berenang, kena berenang. Au bana masjidan, siapa yang bina masjid, tak kira lah aksesori masjid. Saya dapat maklumat kita nak kempen untuk beli PA system. Malam kita buatlah juga termasuk aksesori masjid. Man bana masjidan. Ni pahit bagi ni buat. Memang ni kerajaan bagilah, kerajaan Selangor ni kaya, minta apa pun dapat. Kan? Tapi mungkin benda ni masuk beri duit zakat. Zakat bagi dekat Pahit untuk masjid punya maintenance ataupun apa aksesori.
Tapi zakat tuan-tuan bagi ke? Siapa yang perlu zakat beli PA ni? Kita ingat masjid yang cerita tadi tu, hulu mana tadi tu. Lepas tu berapa ni? Pegawai khidmat dul terus bagi peruntukan. Beli hak berpuluh ribu tu. Puas hati. Mesti baik penyusat janggut tu mari. Tidak tak dapat-dapat tu dia. Duk semang belapik di depan orang kawasan ni. Bukan si minta tu saya. Kan? Ni kita bila nak main resmi. Saya pengurusi PIBG dengan kedatangan yang berhormat. Kami nak usulkan beberapa perkara. Mohon ni untuk buat longkang RM10,000. Jatuh, jangan sikit jatuh orang tu. Tuan-tuan, ini rumah Allah, kena memang komplit, kena perfect. Ini masjid paik kosong, getah tak ada, nak pasal berak macam mana? Takkan nak pergi letak punggung kat paik tu begini. Tuan-tuan kena sumbang lah, jangan tu. Memang duit masjid tu banyak. Tapi kalau AJK tu tak cerdik-cerdik, bukan masjid ni, masjid lain. Tuan-tuan lah kena beli batang paik. Satu gulung 30 meter. 30 meter tahu berkaki pun tak tahu. 10 meter 30 kaki. Potonglah 1 meter untuk orang kepak pasal punggung. Bukan mahal pun, beli dengan online je baru 30 lebih, 70 lebih pun. Jangan risau tuan-tuan, jangan tunggu masjid bagi. Ni malam ni ada makan tak? Mam, ada? Eneng kau orang eneng? Makan apa? Hah? Apa? Nasi goreng? Nasi goreng. Buatlah sugi abok apa ke? Kamu kau hajar saya, kau hajar. Oh, tapi jangan tunggu masjid yang buat. Kalau boleh pak makan, jangan pakai duit masjid. Masjid pula kata ada orang bagi, cerdik dengan buat bodoh. Orang tak ada bagi, tak bayar. Ustaz kata tak bayar. Memang lurus benda Mr. Bean betul je gitu. Ada siapa Ustaz Selin ke malam-malam saya? Ha. Okey, saya sponsor, saya nak buat sup kambing mama, sup mama, kambing. Dengan roti nan semua. Okey. Saya nak buat sup mama, okey. Bukankah ita'amu ta'am bagi orang makan itu ahli syurga? Dan hadis sebut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya ni susah tuan-tuan, saya susah, saya miskin. Saya duduk di kampung di Pokok Sena, Kedah. Saya susah tuan-tuan, ibu-ibu. Saya mandi kat telaga buruk. Orang lain jiran-jiran semua ada api, ada elektrik, ada air paip. Saya tak ada, saya tak ada. Banyak hidup saya, kami ni orang-orang kaya bagi duit bagi makan. My father and mother, my parents, dia orang duduk di Taiping. Saya setahun setengah, tok saya ambil saya. Duduk di Kedah. 90% tubuh badan saya ni duit orang kampung. Duit kebajikan. Lagi saya tak mati, insyaAllah. Saya gunakan nyawa, saya keringat untuk kebaikan. Orang yang bagi duit dulu tu, tahun 70-an dulu ni, dia mati dah. Dia dapat pahala tu. Benda senang tapi payah nak buat. Dan yang keenam, awwaratha mushafan, orang yang mewariskan Al-Quran, yang mewakafkan Al-Quran, yang mencetak Al-Quran. Ada tak siapa-siapa tentang wakaf Quran? Sebab kita ada kelang di Presim 14 Putrajaya, supaya sebagai salah seorang anggota khidmat, kelang terbesar kedua di dunia. Alhamdulillah, baru ni pun saya collect duit semua, ada
hampir 3,000 lebih. Quran bernilai RM30. Ustaz tidur. Kenapa Ustaz tidur? Ustaz tidur yang program ni gaming dengan dia game, main game tu dengan duit layan muda-muda. Daripada pukul 10 sampai pukul 4 pagi tu, 2 pagi tu Ustaz game. Baru ni dia bagi RM120,000 untuk wakaf Quran. Dia muda, still young. Muda pada saya. Tapi dia pandai cari ruang. Budak-budak main game tu pakai derma seorang sebiji RM30. Minta duit kaya dia orang. Ada 2 juta main game. Dia boleh main game dekat dataran mereka. Dia buat background dataran mereka. Dia pemain game. Perempuan tak tutup aurat ke apa tu peduli lain cerita. Tapi dakwah dia berjalan. Dan ada orang bagi duit kat dia setiap bulan. Puluhan ribu bagi dia. Dan dia pula pergi buat apa? Di Mersing dah tak ada rumah orang kampung yang atap dia bocor. Semua dah cantik. Dan kami masukkan dalam grup kumpulan-kumpulan saham dan juga kripto. Main saham lah. Sebab dia global ataupun global ataupun local. Dia masuk juga sebab dia kena pakai duit banyak. Tapi dia usaha. Kita ni nak bagi banyak tak boleh. Tapi kita menjadi ad-dalu. Penunjuk arah kebaikan. Kita dapat pahala kebaikan. Ad-dalu ala al-khair tafa'ili. Dan yang terakhir ialah au taraka waladan. Tengok letak nombor 7 sekali. Nombor 7 sekali. Macam mana juga bila mati anak Adam tinggal 3, dia letak anak soleh hujung sekali. Dalam hadis juga anak soleh hujung nombor 7 sebab anak soleh yastaghfir lahu ba'da mautihi. Yang hujung sekali anak soleh yang sentiasa memohon keampunan bagi ayahnya, maknya dalam kubur. Nombor apa? Nombor 7. Termasuk saya sekali. Anak nombor 7. Tapi ilmu kita mengajar nombor 1. Kita sponsor untuk buat perigi nombornya atas. Kita alirkan sungai nombor paling atas. Tapi anak soleh nombor 7 last sekali. Sebab susah. Susah. InsyaAllah moga Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Amin. Wallahu a'lam. Banyak sini sebenarnya kata kerja ni, nota saya ni. Memang banyak sungguh. Saya ambil sikit lah hadis. Nabi sebut apa dalam hadis Hasan, hadis Tirmizi. Sedekah memadamkan marah Allah dan mengelak kita daripada mati secara jahat. Inna sadaqata tutfi'u ghadaban rabbi wa tadfa'u maitatasu'i. Sedekah boleh memadamkan marah Allah dan boleh mencegah kita orang bersedekah daripada mati su'ul khatimah. Allahumma inna sadaqata latutfi'u an ahliha harral kuburi wa innama yastazillul mu'min yawmal qiyamah fi zilli sadaqatihi. Ajaib. Sedekah, kata Nabi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sedekah, sabda Nabi, dia boleh memadamkan kepanasan dalam kubur. Panas, dia padam jadi apa? Sejuk. Ajaib. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin akan berlindung pada hari kiamat dengan apa yang dia sedekah. Dia sedekah kat masjid, masjid akan lindung dia. Dekah maktafis, maktafis akan lindung dia. Sedekah van jenazah, van jenazah akan lindung dia. Bukan betul van jenazah tu. Kalau sedekah rumah orang miskin yang duduk, lindung dia. Innama yastazillul mu'min
mu'min yaumal qiyamati bi sadaqatihi. Sedekah tadi boleh menjadi payung kepada orang yang, sedekah tadi ini payung kepada kepanasan dalam kubur dan payung kepada kepanasan di alam mahsyar. Siapa yang nak dapat payung tersebut, maka buatlah, sedekahlah, wakaflah, insyaAllah. Faham tak faham tu? 9:24. Panjang malam ni. Malam tadi surah mana kat Kajang Sungai Rahmah tu 9:10. Malam besok forum perdana di Batu Kif, bukan dalam tokong tu, yang saya faham lah, bersama dengan Ustaz Abdullah Khairi dan Profesor Madi Datuk Dr. Zarif di masjid apa kat Batu Kif belakang tu. Malam besok yang tu confirm. Apa ni? Haa, okey. Jadi insyaAllah doakan perbincangan pertemuan kita ni ada manfaatnya. Kalau tak banyak dapat sikit pun sudahlah. Apa dia? Bersedekahlah, menabunglah. Sebab harta kita kesimpulannya mesti ada lebih kurang 4 benda kita kena buat, iaitu belanja, yang kedua simpan, yang ketiga labur, yang keempat sumbang. Itu prinsip. Mana-mana orang putih pun dia akan sebut benda tersebut. Orang putih yang kampiak tu pun dia kata apa? Donate. Donate akan jadi kamu ni happiness, success. Ini kalau orang putih ni, dia kata apa? Harta yang Tuhan bagi dekat kamu kena bagi pada 4: spend, save, invest dan donate, contribute. Itu harta. Yang save tu spend habis, beli seluar habis, makan habis. Save sekian, invest pelaburan, rugi untung belum tentu. Dan donate, mana kita sikit ya dengan kita. Tapi kesan dia, belanja anak makan, pahala besar. Belanja bini makan, pahala besar. Bagi bini pakai itu ini, pahala besar. Yang kita nak account kita hanya, belum tentu kita boleh makan. So insyaAllah sekalian, malam ini kita buat pelancaran kutipan dana baik pulih PA system Masjid Raja Alang. Ya, tuan-tuan insyaAllah. Kalau tuan-tuan tak bawa, saya tahu tuan-tuan tawaduk, tak pernah bawa duit. Tuan-tuan macam ni warak-warak, duit semua simpan di rumah. Tak nak bawa dompet sebagainya. Tuan-tuan nanti minta masjid nanti buat barcode. Ada barcode tak masjid? Buat barcode, kalau Maybank buat barcode, tampak dekat tiang. Setiap hari Jumaat dia orang senang aja. Contoh dia, dalam kita sistem Maybank to you, saya Maybank. Ya, tunjuk sikit lah, tunjuk sikit. Bukan kata line pun teruk sini. Duk musim benda tadi, saya nak tunjuk sikit lah. Dia ada receive and pay. Receive tu tekan receive, keluar barcode, print benda tu, letak dekat dinding. Orang main RM1, RM2, RM3, biarkan dia. Tapi orang akan derma. Guna sistem dia insyaAllah. Ya, ada siapa yang ni boleh derma pada malam ni pelancaran kutipan dana baik pulih PA system Masjid Raja Alam dengan kelima Allah saya lancarkan, tuan-tuan berilah ya, sekadar mana yang tuan-tuan mampu. The more you give, the more you get back. Dan tolong cek balik tuan pendari masjid, tuan-tuan yang tak bawa duit balik rumah sekarang, ambil handphone ke dan berambil tisip klik ke, tuan-tuan transfer dan menarik kantor duit masuk. Saya tahulah bila saya buat projek wakaf tu, kita tengok siapa bagi, kita tahu bila kita keluarkan. Yang ni sumbangan, tulis dekat hidup pula, sumbangan PA system. Tulis itu PA system masjid. Nah, insyaAllah yang pihak menari tahu dah berapa kutipan. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya pun PA masjid ni berapa harga dia? RM40,000. Tuan-tuan pergi dekat mana-mana bank, bank raya especially, orang masjid boleh mohon. Saya pernah minta dah untuk PABG saya. Saya jadi YDP PABG selama lebih kurang 11 tahun juga. Kita minta buat sekolah, buat. Tapi bank-bank lain payah sikit. Cuma berkaitan dengan agama tak boleh. Hatta nak minta buat hari keluarga masjid, nak panggil
100 pelas pun susah ditah bagi sebab dia kata masjid sekolah tak apa. Ha oh, besarlah jenis negara Yahudi. Kan? Kita duk terkedarah dia tak sedar diri. Ha dia bila masjid dia tak mau. Tapi kalau bank rakyat, bank koperasi, bank kesatuan tu kita boleh minta insya-Allah. Ha, mungkin 40,000 sebenarnya tak banyak mana tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih tuan-tuan, niat untuk wakaf insya-Allah bila Bilal tu azan panggil orang sembahyang, mai seorang pun pahala dah besar dah. Tapi kalau PA pun tak bagus, takkan suruh bila naik atas menara, atas azam macam bila zaman dulu. Esok tinggal orang tu. Tuan-tuan, ya, takkan nak guna pula canggih pakai azan Masjid Raja Alang je otomatik. Boleh buat otomatik, akan telefon tuan-tuan akan berkumandang azan Masjid Raja Alang. Tak mustahil benda tu akan wujud. Tetapi PA sistem ni penting. Tengok saya ceramah ni pun, kalau boleh saya tak nak berhenti pada ke-12 sebab sedap sangat. Penting tuan-tuan, memang penting buat sistem terang cakap. Siapa tak terlibat dengan vokal, dengan suara, dia tak tahu. Dia tak tahu punya, bukan semang sombong. Imam pun tak perhati kalau suara dia, dia tak berdengar ni. Hello, dengar suara semang saya balik. Ada setengah tempat, hello, tak mana pergi entah. Aku tak tahu apa cakap. Ada juga macam mining. Itu je. Macam orang gila pula cakap selari pula. So insyaAllah moga-moga Tuhan berikan barakah hidup kita insyaAllah. Tuhan bawa anak-anak insyaAllah jadi anak-anak yang soleh, pemuda-pemuda yang soleh, pemudi yang soleh, ibu-ibu yang datang ya, ada suami insyaAllah, keluarga yang bahagia. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, moga-moga Kau jadikanlah kami khusus qaryah Masjid Raja Alang ini mereka yang sentiasa berprihatin kepada masjid ini ya Allah. Masjid ini ya asuhnya banyak ada rumahmu ya Allah. Bukalah hati kami ya Allah agar membantu rumahmu ini agama seperfect-perfectnya insya-Allah. Ini kita kena buat insya-Allah. Dan kita akan mati pokok masjid inilah datang menyembahyangkan kita. Pegang tu cukup. Bila kita mati, sombong tak sombong, kawan lain belum tu main sembahyang. Pokok inilah orang masjid lah main sembahyang. Sebelum kita pergi, duit kita pergi dulu. Singapura, sabung balik ni. Singapura, masjid negara dia bukan, kita punya. Lepas tu dia haramkan saya datang Singapura. Saya antara makhluk di bumi ini yang disenarai tidak dibenarkan masuk Singapura. Bukan ceramah eh. 2017, bulan 12. Mungkin salah pandang apa, dan alhamdulillah di malam Perdana Menteri waktu itu cover saya dalam siaran langsung jam 5 petang. Menteri kata salah tafsiran. Dia orang dakwa saya Haslin bin Bahrim, penceramah yang memecah belahkan masyarakat Melayu dan bukan Melayu di Singapura. Saya duk cari tahu mana aku je memecah belah. Tak apalah, aku pun tak teringin nak pergi Singapura pun. Kan, mahal nak mampu makan roti canai pun nak ringgit sebiji. Kan, berok tu sayang nak keluar. Bapak tu canai nak ringgit. Kan, duk tahan 6 jam. Ingat senang kan? Ha. So tuan-tuan, depa ni, tuan-tuan tahu berapa? Depa tak main masjid. Tetapi duit depa tiap-tiap bulan main masjid. Kalau tuan-tuan tengok apa makna imarah masjid, ialah orang yang bantu masjid dari sudut kewangan dia. Diorang ni multi-million, diorang ni kaya. Tuan-tuan tahu tak, kita pergi derma, minta derma untuk buat anjung 1.25 million sing dollar. Berapa harga? Dekat 4 juta lebih. Dalam masa lebih kurang tak sampai, saya ingat dalam 10 bulan duit dapat. Lepas tu ceramah saya, dia ambil video, dia buat this, dia pergi hantar postbox. This is ceramah from Ustaz Aslin from Malaysia. Ha, kena tak. $20, $30. Kadang-kadang ada orang tu hari-hari masuk duit $5, $5. Dia saja buat, dia set dalam internet dia dah. Dia kata, kami tak boleh pergi masjid. Tapi moga-moga dengan kedatangan duit kami, mewakili kami nanti. Allahu Akbar. Komuniti dia bagus tuan-tuan. InsyaAllah orang Masjid Raja Alamnya Quran ni pun sama juga insyaAllah. Buat tuan-tuan yang terbaik. Tuan-tuan, bila tuan-tuan mati nanti, kubur jauh tak jadi? Kubur dekat ke jauh? Dekat. Bila start-start semayang zuhur, Allah, ada kampung biasalah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Campur. Tuan-tuan duduk kebuk. Mereka kata. Ha. Itu. Pak Bila. Azan tu. Pihak demo. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh sedap. Malaikat kata. Pihak sistem mu bagi pitih tu. Bukan malaikat tu orang Kelantan. Kita faham tak? Contoh. Kata apa kata aku yang main-main malaikat tak dicontoh. Kecek. Bahasa Arab. Hai ala salat. Siapa bagi? 10 orang bagi. Mati belaka dah. Pahala sampai. Kita relax bro. Kali ni tak ada azah je kami kena relax. Sebab apa? Sebab tu duit ham punya mic. Saya semang macam kartun. That's the reality. Seorang ayah dinaikkan martabat. Kenapa? Ayah kata, wahai malaikat, macam mana martabat kau naik? Sebab anak hang buat baik, anak hang doakan, anak hang wakaf atas dekat hang, atas nama hang. Naik level lain. Allah yang beda daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.